Halo teman-teman Mas Bro, kali ini kita round-round tipis dulu ya di kawasan Jalan Prof. HM Yamin menuju kawasan Aksara di sore hari bersama Mas Bro. Gimana menurut kalian kondisi Jalan Prof. HM Yamin ini sekarang? Kurang lebih seperti ini yang bisa Mas Bro tampilkan untuk teman-teman Mas Bro dimanapun berada. Kawasan ini sudah diperbaiki jalannya sekarang ya. Kelihatan ya agak bagus lah sedikit dari yang sebelumnya. Ya kan? Nah, di bagian ini, nah ya kan, sebelum kita sampai di persimpangan Aksara di ujung sana nanti ya, kawasan ini biasa macet juga ini teman-teman. Dan di sini selain macet juga pengendaranya agak jogel-jogel kata orang Medan di sini, ya kan. Jadi kalau anda lewat kawasan ini ya, saran Mas Bro sih agak hati-hati juga lah. Nah, coba lihat itu melawan arah dia kan, begitu ya kan. Nah, ini kita sudah mau sampai di ujung Jalan Prof. HM Yamin ini ya. Kalau kita lurus ke sana nanti teman-teman bisa menuju ke arah Tembung ya, ke kiri bisa ke arah Mandala, dan ke kanan kita bisa ke arah Pancing. Iya, ini kita udah di daerah-daerah kawasan apa namanya dulu nih, Aksara Plaza yang dulu ya. Sekarang saya nggak tahu akan dibangun apa di kawasan Aksara. Kemarin sih ada pasar malam di sini. Kita jalan lewat samping ini. Nah, ya macamnya masih pasar malam sih teman-teman Mas Bro di ini, di ujung Jalan Prof. HM Yamin ini ya, kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Bro sajikan untuk teman-teman Mas Bro dimanapun berada. Jangan lupa like kalau anda suka, share untuk berbagi informasi kepada yang lain, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih.